إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan petang hari ini, kita melanjutkan pelajaran dengan tema tafsir Al-Quran. Dan kita masih melanjutkan tafsir dari surah Al-Baqarah, yang merupakan surah yang kedua dalam urutan mushaf pada Al-Quran dan terakhir di pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa pelajaran penting dari firman Allah pada ayat yang ke-102. Dan kita akan masuk pada ayat yang ke-103. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau annahum amanu wattaqaw, walau dan seandainya annahum bahwa mereka, dan hum di sini kembali kepada siapa yang disebutkan pada ayat sebelumnya, yakni kaum Yahudi, Bani Israel. Seandainya mereka, Bani Israel, kaum Yahudi, amanu, mereka beriman, wattaqaw, dan mereka bertakwa, lama thubatun min indillahi khair, lama thubatun, al-mathubah thawab, thawab bimakna jaza, pasti dan niscaya mereka akan diberikan ganjaran sebagai buah dari keimanan dan ketakwaannya. Yang ganjaran atau pahala tersebut min indillah, dari sisi Allah. Iya, itu khair. Itu jauh lebih baik. Yakni dibandingkan dengan apa-apa yang mereka dapatkan dari mempelajari dan mengamalkan sihir. Law kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Ini ayat yang ke-103. Iya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan walau dan seandainya. Dan kalimat law dalam bahasa Arab itu datang dalam beberapa bentuk. Ya. Ada law yang terlarang. Ya. Nah. Law
mengandai-andai yang terlarang. Kalimatnya pendek, law. Ya, bukan law, ya, tapi law, seandainya. Nah, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz fa in asabaka syai fala taqul law anni fa'altu kadza la kana kadza fa inna law taftaqu baba syaitan. Kata Nabi, bersungguh-sungguhlah kalian melakukan apa-apa yang mendatangkan manfaat. Dan jangan malas. Wasta'in billah, mohon pertolongan Allah. Diperintah untuk serius. Serius bekerja. Ya. Serius melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dia. Lalu diperintah pula, mintalah pertolongan Allah. Dan jangan malas. Fa in asabaka syai. Kalau kalian ditimpa dengan sesuatu, ya, misalnya tidak sesuai antara kenyataan dan harapan. Kalau harapannya ingin begini, begini, begini. Makanya dia berusaha, bekerja, dan seterusnya. Qadar Allah tidak sesuai. Ya. Naam. Tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Maka, di kondisi seperti itu, jangan kau katakan, law anni fa'altu kada, lakana kada. Seandainya saya melakukan yang begini, maka pasti yang terjadi begini. Law yang bermakna an-nadama, penyesalan. Ini terlarang. Sebab kata Nabi, itu membuka pintu-pintu amalan syaitan. Anda bisa menentang takdirnya Allah. Lalu Nabi berikan contoh, berikan solusi. Iya, yaitu ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Allah sudah mentakdirkan qadarullah. Apa yang Allah kehendaki, itu yang terjadi. Itu solusinya. Ini kalimat law yang terlarang. Di sana ada kalimat law yang boleh. Ya. Seperti untuk memberitakan. Ya. Khabar, pemberitaan. Seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Walau annahum, dan seandainya mereka kaum Yahudi. Amanu. Ya. Wattaqau, beriman dan bertakwa. Di sini terkumpul antara keimanan dan ketakwaan. Apa itu keimanan? Iman, ya, as-sidqu secara bahasa, seperti diungkapkan oleh para ulama. Ya. Adapun secara istilah adalah al-i'tiqad al-jazim, keyakinan, ya, yang tidak disertai dengan keraguan, keyakinan yang pasti kepada Allah, Rasulnya, malaikat, apalagi yaumil akhir, iman kepada kitab-kitab, iman kepada qadha dan qadar. Itu secara istilah. Dan ahlus sunnah wal jamaah memiliki prinsip keimanan itu adalah al-ikrar bil lisan. Al-ikrar bil lisan. Harus diucapkan dengan lisan. Kemudian ya, wal amalu bil arkan, ada realisasi dalam bentuk amalan.
wa tasdiqu bil qalb, hati membenarkan. Itu keimanan. Tiga ini harus ada. Ya. Ada ikrar bil lisan. Tidak dikatakan beriman kalau dia hatinya meyakini. Ada juga perbuatannya baik, tapi dia tidak mengucapkan. Itu sebabnya Abu Thalib tidak dikatakan Muslim. Walaupun hatinya berkeyakinan apa yang dibawa Rasulullah, keponakannya Muhammad, benar. Tapi dia tidak mau mengucapkan syahadat. Ya. Harus ada ikrar bil lisan. Atau sebaliknya, ada ikrar bil lisan, ya, tidak ada tasdiku bil qalb. Dia ucapkan dengan lisannya, asyhadu an la ilaha illallah. Atau dia katakan, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Tapi hatinya tidak membenarkan. Munafik. Ya. Munafik. Dan ini perbedaan antara mukmin dengan munafik, itu hatinya. Kalau penampilan zahiriahnya, sama. Ya. Tapi hatinya kita tidak tahu. Ya. Nah. Atau dia katakan dengan lisannya dua kalimat syahadat, keimanan. Dia benarkan dengan hatinya. Tapi tidak ada amalan. Tidak sholat. Tidak puasa. Tidak ada amalan soleh. Ini juga tidak dikatakan beriman. Sebab satu paket itu keimanan. Antara ucapan dengan lisan, pembenaran dengan hati, ya, dan ada amaliyah sebagai bukti bahwa ia beriman. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Ini prinsip. Ya. Kemudian al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit-ta'ah wa yanqus bil-ma'asi. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Ini pokok-pokok keimanan, ya, yang ada, ya, di dalam Islam. Nah, di sini keimanan digandengkan dengan ketakwaan. Kalau ketakwaan itu apa? At-taqwa itu dari kata wiqayah. Wiqayah itu antaja'al bainaka, ya, wa baina sukhtillah, ya, wiqayatan. Engkau menjadikan antara dirimu dengan kemurkaan Allah penghalang, hijab. Itu namanya wiqayah. Ya. Anda membuat sesuatu yang itu menjadi benteng untuk Anda sehingga Anda tidak mendapatkan kemurkaan Allah. Iya. Nah, itu wiqayah. Asal kata dari takwa. Iya. Nah, adapun secara istilah ungkapan para ulama as-salaf pendahulu kita itu berbeda-beda. Seperti misalnya, ya, tabi'in, ya, atau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, takwa itu apa? Al-khawfu minal jalil. Ya, khauf minal jalil, takut kepada Allah yang Maha Jalil. Wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang turunkan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an was sunnah. Wal isti'dadu li yaumir rahil, punya persiapan untuk untuk hari kemudian. Nah, ini definisi, ya, takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Iya. Kemudian generasi setelahnya seperti Talq ibn Habib rahmatullah alaihi mengatakan, anta'man bi ta'atillah ada nuri minallah tarju thawaballah. Iya. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah dan engkau berharap balasan dari Allah. Wa anta tatruka ma'asi Allah ala nuri minallah, ya, takhsha iqab Allah. Kau tinggalkan maksiat kepada Allah. Dan itu berdasarkan petunjuk dari Allah, cahaya dari Allah,
dan kau lakukan itu disebabkan takut diazab oleh Allah. Itu takwa yang diungkapkan oleh para ulama. Ya. Nah. Kalau dilihat definisi takwa dan definisi keimanan, iya. Iya. Orang yang bertakwa itu konsekuensi keimanan. Ya. Takwa melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu konsekuensi keimanan. Begitu juga sebaliknya. Nah, ketika dua kalimat ini berkumpul, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Punya ciri khas masing-masing. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, walau annahum amanu bikulubihim, seandainya mereka beriman dengan hati mereka, wattaqaw, dan bertakwa bijawarihihim, dengan anggota tubuh mereka. Iya. Naam. Ini iza jama'a bainahuma wa illam yajma' bainahuma saran iman syamilan litaqwa. Definisi ini kalau ya kedua kalimat ini ada, yaitu takwa dengan iman. Ya. Tapi kalau masing-masing berdiri sendiri, maka keimanan itu sudah mencakup ketakwaan. Iya, dan ketakwaan itu sudah mencakup keimanan. Iya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi salasan. Kata Nabi, ketakwaan itu di sini. Iya. Maksudnya ketakwaan hati. Iya, kalau hatinya bertakwa, ia akan mudah untuk memerintah anggota tubuh. Iya. Naam. Ia akan mudah untuk memerintah anggota tubuh. Kalau hatinya bertakwa. Nah, sebab hati yang memerintah seluruh anggota tubuh kita. Ini kalau ya, berpisah atau tidak disebutkan bersamaan. Ya, sama dengan Islam dengan iman. Ya. Kalau disebutkan definisi Islam, ya, aslama yuslimu islaman. Ya. Definisi iman, amana yu'minu imanan. Ya, seperti dalam hadisnya Umar bin Khattab. Nah, disebutkan bersamaan seperti itu, iman dengan Islam, maka iman mencakup amalan-amalan hati. Adapun Islam mencakup amalan-amalan anggota tubuh. Ya, tapi kalau disebutkan satu persatu, Islam sudah mencakup keimanan. Atau disebutkan iman sudah mencakup keislaman. Nah, seandainya kaum Yahudi Bani Israel ini ya, meninggalkan yang namanya sihir. Ya. Mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Mereka tinggalkan sihir. Tidak belajari sihir. Tidak melakukan sihir. Tidak mengamalkan sihir. Iya. Beriman kepada Allah. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dijadikan oleh para ulama dalil tentang kafirnya pelaku sihir. Ya, kafirnya pelaku sihir. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan kekafirannya tidak sampai kekafiran keluar dari agama. Sebab buktinya di zamannya Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah, beliau ya memerintahkan pelaku sihir itu dipenggal kepalanya. Ya. Tukang sihir, tukang doti, tukang santet di zamannya Umar disuruh penggal kepalanya. Sampai di kalangan gubernur itu ditulis surat kepada gubernurnya Umar. Kau dapat tukang sihir, penggal kepalanya. Ya, di zamannya Umar ini. Ya, kalau di zaman sekarang tukang sihir dielu-elukan, dimuliakan, dikasih tampil depan TV, dijadikan penasihat spiritual. Ya, padahal tukang doti, tukang santet. Ya, dijadikan itu ilmu hebat sihir. Nah. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan sudah kita isyaratkan di kesempatan yang lalu. Seandainya mereka ini kaum Yahudi, ya, tidak belajar sihir, ya, tidak mengamalkan sihir, tidak mengajarkan sihir. Artinya mereka beriman
dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya Allah, ya, melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah berdasarkan kitab Taurat yang mereka pegang, ya, berdasarkan kitabnya Taurat, maka apa yang Allah janjikan, lamasubatum min indillahi khair, mereka akan diberikan ganjaran pahala di sisi Allah yang pahala tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan keuntungan duniawi yang mereka dapatkan akibat belajar sihir, mengamalkan sihir, iya, atau mengajarkan sihir. Apa orang yang melakukan sihir dapat keuntungan duniawi? Dapatlah. Iya. Naam. Labi bin Asam menyihir Nabi dapat berapa? Dapat 3 dinar. Ya. Naam. Tolong pihak-pihak yang punya skill di dalam memperbaiki apa? Atap, bisa diluangkan waktunya. Kalau tidak, sampaikan saja. Kita cari orang yang bisa mengeluarkan skillnya di atas. Nah, ya, ini baru bulan Februari. Musim hujan mungkin 2-3 bulan ke depan. Ya, nah. Tolong, ya. Nah, ini sudah lama saya tegur. Sebelum hujan, sebelum musim hujan. Ya. Nah, kalau merasa berat dan berat ke atas dan apa dan seterusnya, enggak apa-apa, bilang saja. Tuliskan notanya berapa. Nanti sampaikan ke bendahara. Daripada ribut dan repot, ya. Nah, saya serius. Ya, siapa yang punya skill langsung saya kerja. Sudah itu bikinkan nota. Nah, saya enggak mau lama-lama. Ini sudah sering saya tegur. Nah, dan sudah sering saya basah. Nah, tayyib. Nah, orang yang belajar sihir, melakukan sihir, mengajarkan sihir, pasti dapat keuntungan duniawi. Iya kan? Pasti dapat keuntungan duniawi. Iya. Dan keuntungan duniawi tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan balasan dan pahala dari Allah kalau mereka beriman dan bertakwa dan meninggalkan sihir. Tidak ada apa-apanya itu keuntungan duniawi. Naam. Laukanu ya'lamun. Seandainya mereka tahu. Ya. Naam. Menunjukkan kaum Yahudi tidak tahu hal tersebut. Bahasa lagi. Ya. Naam. Saya pindah sedikit ya. Mudah-mudahan dia tidak mengejar saya. Nah, di antara pelajaran penting dari hadis ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sa'atu hilmillahi azza wa jalla haitsu yu'radu 'alaihim al-iman wa at-taqwa. Ya. Ayat ini menunjukkan yang pertama, betapa luas kelembutan dan kesantunan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Mereka ditawarkan keimanan dan ketakwaan. Ya. Mereka Bani Israel tawarkan keimanan dan ketakwaan. Iya. Dan ini iya menunjukkan mereka ditawarkan untuk bertaubat dari sihirnya. Ya. Mereka ditawarkan untuk bertaubat dari sihirnya. Nah, menunjukkan betapa luas ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka sudah melakukan sihir, ditawarkan keimanan dan ketakwaan. Ditawarkan taubat kepada mereka. Dijanjikan pahala. Iya. Dijanjikan balasan yang jauh lebih baik dibandingkan keuntungan duniawi.
yang mereka dapatkan dari melakukan dan mengamalkan sihir. Nah, kemudian wa minha anna al-iman yunalu bihi thawab Allah. Dari sini menunjukkan bahwa keimanan, dengan iman kepada Allah, yunalu thawab Allah. Seseorang itu ya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari keimanannya tersebut. Dari keimanannya tersebut. Ya, bahkan bukan cuma dapat pahala, bonus yang lain kalau orang mau beriman, ya, disampaikan kepada teman, sahabat atau siapa dari kalangan ahlul kitab yang masih eksis sampai saat ini. Kalau mereka memiliki iman kepada Allah, masuk ke dalam Islam, semua dosa dan kesalahan mereka di masa mereka masih kufur, itu semuanya dihapuskan. Ya? Nah, tidak ada tuntutan untuk mereka. Ini keutamaan seorang yang beriman. Ya. Keutamaan ya, mereka yang masuk ke dalam Islam. Dapat pahala, dihapuskan semua dosa-dosanya. Cek saja ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya. Yang senantiasa digandengkan al-iman wa amalus salih. Ya. Nah, seperti misalnya di juz yang ke-30 di surah At-Tin. Ya. Nah, bagaimana bunyi ayatnya? Illa alladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dia mengajar saya. Nah, orang beriman dan orang soleh, balasannya apa? Iya. Pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kemudian wa minha anna thawaballahi khairun liman amana wattaqa minad dunya. Pahala dari Allah. Balasan dari Allah itu jauh lebih baik bagi siapa saja yang memilih keimanan dan ketakwaan dibandingkan dengan keduniaan. Maksudnya apa? Bani Israel melakukan sihir. Mereka dibayar? Dibayar. Mereka dapat keuntungan duniawi? Dapat. Tapi seandainya mereka tahu, kalau mereka tobat dari itu, justru mendapat balasan dari Allah yang jauh lebih baik dibandingkan keuntungan duniawi yang mereka dapatkan. Ini mendalam jemaah sekalian. Nah, sebab terkadang seseorang menggadaikan keimanan dan ketakwaannya untuk duniawi. Untuk dunianya. Ya rela tinggalkan sholat sebab lagi rapat. Ya. Ya, tidak mau ketinggalan rapat. Yang dibahas anggaran. Ya. Tinggalkan sholat. Bisa jadi jamak. Ya, bayangkan. Nah, orang tinggalkan sholat Jumat malah. Orang tinggalkan ibadah. Ini meninggalkan perintah. Belum yang mensambak kilalangan. Nah, sambil pakai prinsip iya yang haram saya susah, apalagi yang halal. Iya, tidak bisa ki, bisa apa kalau tidak makredit riba ki. Iya, nah, tak bisa ki, punya apa-apa kalau kita tidak kredit riba. Nah, padahal ya, ditinggalkan saja riba itu pahalanya dari Allah sudah jauh lebih baik dibandingkan maslahat duniawi yang ia dapatkan dari dosa yang dia lakukan. Cuma dia tidak tahu.
Ya. Nah, dia tidak tahu. Seolah-olah ukuran kehormatan dan kemuliaan itu adalah keduniaan. Kalau bagus keduniaannya, terhormat dan mulia dia. Walaupun berasal dari gelimangan dosa. Nah, tidak bisa sih punya kendaraan kalau tidak kredit riba. Ya, masa sih tidak bisa? Bisa insya Allah. Kalau dia mau jujur, dia mau berusaha minta tolong kepada Allah, bisa. Selama dia ya, mau berusaha. Nah, bisa. Ya. Kalau tidak, dia bersabar. Jauh lebih bagus. Nah, jauh lebih bagus. Tidak ada apa-apanya keuntungan duniawi yang Anda dapatkan. Iya. Dibandingkan dengan menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya. Camkan itu jemaah sekalian. Iya. Jauh lebih terhormat dan mulia di sisi Allah ketika Anda tidak terjatuh ke dalam dosa besar, walaupun mungkin dalam pandangan manusia Anda orang yang kiri. Anda orang yang punya gelar kontraktor. Tahu gelar kontraktor? Tukang kontrak. Ya, pokoknya sedikit-sedikit mak kontrak. Nah, salah enggak? Cocok mereka. Bukan itu. Nah, orang bilang, "Wih, kasihan miskinnya." Tidak apa-apa. Dibandingkan punya ini, punya itu, semuanya dari kredit riba. Siang malam dia berdosa. 1x24 jam. Sambil sholat, Allahu Akbar. Kalau dia dapat pahala dari sholatnya, alhamdulillah. Tapi dosa riba juga mengalir. Dia sedang nyenyak tidur, sedang mimpi enak, dosa riba lagi mengalir. Ya. Dosa yang tidak ada putusnya. Selama dia tidak putuskan sendiri. Nah, orang tidak paham yang seperti itu. Yang dalam pandangannya, bagaimana? Ya, semuanya serba bisa dia tempuh. Walaupun mesti menempuh hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, iya, ada kemiripan dengan kaum Yahudi. Iya, nah, mereka habis-habisan belajar sihir, mengamalkan sihir, iya, untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Padahal dijanji sama Allah, kalau mereka mau bertobat, beriman, bertakwa, balasan Allah itu, ganjaran dari Allah jauh lebih baik. Hanya jemaah sekalian, banyak orang lebih memilih yang kebalikannya, sebab dia tidak lihat itu saldonya pahala dari Allah. Tidak ada niat pahala. Berapa misalnya sekarang saldo pahala, tidak ada niat. Seandainya tidak niat, wah, tidak ada mau melakukan yang haram itu. Tidak ada. Tapi tidak kelihatan. Ada yang bisa lihat pahala? Ada yang bisa hitung-hitung pahalanya kan? Tidak ada tuh. Karena tidak kelihatannya itu seperti itu. Nah, disitulah teruji keimanan kita. Ya? Disitu teruji keimanan kita, jemaah sekalian. Nah, kemudian wa minha anna fi'la ha'ula'il yahud wa ikhtiyaruhum lima fihi al-kufr min ta'allumi as-sihr fi'lul jahil. Ya. Di qawlihi ta'ala law kanu ya'lamun. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi? Apa itu? Lebih memilih kekufuran. Sebab mereka melakukan sihir. Ridho dengan sihir. Ya? Belajar sihir, melakukan sihir, mengajarkan sihir, ini termasuk perbuatan jahiliyah. Perbuatan jahil. Kenapa Allah sebutkan law kanu ya'lamun, andainya mereka tahu.
Nah, mereka melakukannya menunjukkan mereka tidak tahu, mereka jahil. Nah, maka jangan kita ini sebagai seorang muslim ikut-ikutan seperti kaum Yahudi. Ya. Ikut-ikutan seperti orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaum Yahudi. Itulah musuh Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang dimurkai oleh Allah. Ya, yang disebutkan dalam Al-Fatihah Al-Maghdub. Kaum yang dimurkai oleh Allah. Jangan coba-coba mengikuti atau meniru apa yang mereka lakukan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya, senantiasa menguatkan dan mengokohkan kita dari keimanan dan ketakwaan dan menjauhkan kita dari segala macam perkara dan perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Ya. Dan juga menjauhkan kita dari tasyabbuh, menyerupai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari sisi kami. Subhanaka rabbihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.